Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono. Oke, di video kali ini kita akan bahas 10 jalur mandiri ya. Ujian mandiri yang ada di PTN ya, teman-teman. Di sini saya akan update 10 jalur ya, teman-teman. Jadi ada 10 PTN yang wajib teman-teman ketahui untuk ujian mandirinya ya teman-teman, dan nanti saya akan kasih tahu jadwal-jadwalnya. Terus nanti mungkin kalau ada lagi updatean terbaru saya akan update lagi ya. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke, di sini saya udah dapatkan tuh 10 ya. Nah, di sini kita langsung ke nomor 1. Nomor 1 itu adalah UMPTKIN ya. Di sini itu tentang ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Di sini teman-teman juga harus tahu waktunya ya. Oke, kita lihat untuk informasinya ya. Nah, untuk informasinya ini, nah saya akan, teman-teman silakan baca aja di sini ya ketentuan umumnya. Kemudian di sini ada kelompok ujiannya TKD gitu kan. Terus ada kemampuan IPA dan IPS, dan di sini saya akan masuk ke sini aja jadwalnya ya. Saya akan menyoroti jadwalnya. Untuk pendaftarannya 1 April sampai 30 April ya. Daftar sambil bayar. Kemudian itu finalisasi daftarnya 1 sampai 6 Mei. 1 April 6 Mei ya. Pelaksanaannya 24 Mei sampai 2 Juni. Dan pengumumannya adalah 17 Juni 2021. Nah, untuk jadwal ujiannya, dia itu online gak nih? Ya benar, online, karena di rumah masing-masing ya, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk biayanya adalah 200.000 teman-teman ya. Ini belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan virtual account. Oke, di sini juga ada tata cara pembayarannya. Silakan nanti teman-teman tonton aja. Udah ya, ini paling teman-teman harus tahu jadwalnya aja nih. Jadi nanti daftarnya jangan sampai telat kalau mau ikut tanggal 1 sampai tanggal 30 April, oke? Next, kita yang kedua. Yang kedua itu adalah ujian tulis di IPB. Nah, di sini teman-teman silakan baca ini websitenya ya. admisi.ipb.ac.id. Nah, di sini ujian tulis mandiri ya, teman-teman. Ini menggunakan komputer. Di sini saya akan langsung aja ke jadwalnya ya. Nah, untuk pendaftaran itu tanggal 13 April pukul 16 ya. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 20 ya, udah 7 hari yang lalu sampai tanggal 16 Juni. Masih ada waktu ya. Kemudian ketika kita pengumuman SBMPTN juga kan tanggal 13 Juni. Nah, masih ada waktu kan. Jadi teman-teman ketika udah lihat apa namanya pengumuman, bisa masih daftar di tanggal 14, 15, 16 juga masih bisa sebenarnya. Oke. Di sini ada menggunakan skor UTBK 5 Juli, kemudian registrasi online-nya 5 sampai 9 Juli, pembayaran UKT-nya 15 sampai 23 Juli, awal perkuliahan 16 Agustus 2021. Terus kalau nggak mau pakai skor UTBK, boleh nih pakai ujian. Kalau ujian itu tesnya nanti tanggal 27 Juni ya 2021, dan ini seterusnya. Silakan teman-teman baca aja ya. Oke, ini udah IPB. Terus kita lanjut ke, nah, untuk Unpad teman-teman. Smup Unpad. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya itu menggunakan komputer assist test gitu kan. Nah, di sini online enggak? Iya, mengikuti ujian daring. Peserta harus menggunakan perangkat berupa laptop dengan spesifikasi minimal, oke ini ya. Minimal Intel i3 ya, Core i3 nih. Atau di atasnya, RAM-nya 4 GB, webcam-nya baik, terus penyimpanan yang bebasnya lebih dari 1 GB, internetnya
1 Mbps dengan kuota internet 2 GB. Nanti silakan teman-teman download aja. Saya akan ke ini ya, tanggal pentingnya ya. Nah, untuk tanggal penting Smoop Unpad itu adalah ini. Mana? Mandiri ya. Pengumuman pembukaan jalur Mandiri. Mana? Oh, ini. Kita gedein bisa enggak? Bisa ya. Nah, pokoknya ini pengumuman pembukaan jalur Mandirinya 15 Maret 2021 udah lewat. Terus pendaftarannya sampai nanti 5-8 Juni. Kemudian isi datanya itu tanggal 5-8 Juni. Terus ada simulasi ujiannya disampaikan melalui SMS 24 Juni 2021. Kemudian pelaksanaannya nih, pelaksanaannya itu adalah 26 Juni. Oke. Jadi itu ya, pembukanya udah dibuka nih. Smoop Unpad. Teman-teman bisa langsung ikut ya. Pengumumannya itu tanggal 2 Juli, oke. Udah itu aja untuk Unpad. Sekarang kita ke yang keempat. ITB nih. ITB ada enggak? Ini seleksi mandiri, saya langsung latar belakangnya. Nah, di sini ITB ada kuota jalurnya ya. Jadi SNMPTN itu 36% ya. Walaupun dari LTMPTN-nya minimal 20%, berarti bisa dong 36% gitu kan. SBMPTN 34% dan SMITB-nya 30% gitu ya. Jadi ini udah dibagi-baginya udah transparan lah gitu kan. Terus di sini udah tinggal baca-baca teman-teman. Kita langsung ke jadwalnya ya. Nah, ini jadwal. Nah, untuk jadwal ya teman-teman ya. Pendaftaran peserta seleksi mandiri ITB akan disampaikan kemudian, berarti belum ya. Belum ada nih. Jadi teman-teman silakan tunggu aja dan silakan teman-teman save dulu nih apa namanya linknya ya di atas ini untuk ITB. Kemudian selanjutnya kita ke apa nih, Unsud ya, SPMB Unsud. Di sini saya langsung ke bawah nih pendaftaran, tapi di atasnya seperti biasa ada pendahuluan jalur seleksinya. Kemudian di sini persyaratan peserta silakan teman-teman baca aja. Kemudian ada SPMB Mandiri dan non UTBK ya, ada non UTBK, ada yang pakai UTBK gitu. Jadi di sini lihat teman-teman ya. Untuk pemilihan program studinya silakan teman-teman baca aja di sini. Terus kita langsung ke jadwal aja ya. Nah, jadi untuk SPMB Mandiri UTBK ini maksudnya menggunakan nilai UTBK ya, teman-teman. Pendaftarannya itu dari tanggal 31 Mei sampai 18 Juni ya. Berarti masih ada waktu pokoknya. Emang didesain gitu kan setelah pengumuman SNMPTN di akhir-akhir gitu lah. Terus pengumumannya nanti tanggal 28 Juni 2021. Karena kenapa? Karena kan ini menggunakan nilai UTBK. Jadi ketika kita input mungkinnya nilainya langsung kan langsung 10 hari kemudian bisa dapat gitu kan hasilnya. Dan nanti registrasi tinggal 5-9 Juli. Nah, untuk SPMB Mandiri non UTBK berarti kan yang tes tuh. Untuk di Unsud ini sama ya, pendaftarannya dari tanggal 31 Mei tapi nanti sampai 2 Juli. Jadi apa ya? Masih panjang ya, Mei, Juni, Juli gitu kan. Terus pengumumannya 8 Juli dan registrasi ketika udah keterima 12-15 Juli. Kayak gitu. Untuk biayanya Saintek atau Sosum 300.000, campurannya 350.000, seperti itu ya. Dan nanti banknya Bank Jateng, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN gitu ya. Udah ini untuk Unsud ya teman-teman. Kita langsung ke apa nih? Selanjutnya ke apa nih? Undip teman-teman ya. Ini Undip. Kita scroll ke atas dulu ya. Nah, ini untuk jalur UMS1 Undip. Silakan teman-teman baca persyaratannya, kemudian tata cara daftarnya teman-teman baca. Pemilihan program studinya, dua pilihan program studi, ada 34 prodi S1 Saintek dan ada 17 prodi S1 Soshum.
materi ujiannya ada TPS ya, ini udah dikasih tahu nih, Saintek itu TPS sama TKA, berarti kayak UTBK nih. Matematika, biologi, kimia, fisika, iya benar kayak UTBK ini mah. Untuk biaya pendaftarannya 300.000 baik SOSU maupun Saintek. Dan biaya apa nih? Biaya studi terbagi menjadi 3 kelompok. Jalur reguler, terus kemitraan dan golongan tidak mampu atau KIP. Berarti ada nih KIP kuliah ya. Untuk Undip ada nih dibagi 3. Silakan teman-teman baca aja. Nah, di sini saya akan kasih taunya adalah jadwalnya aja kali ya. Pendaftaran online-nya itu 19 April ya. Berarti kemarin ya baru di launching kayaknya nih. Karena sekarang tanggal 20. Terus sampai 17 Juni. Oke, berarti iya mepet-mepet banget setelah pengumuman SBMPTN. Terus pembayarannya dari 19 sampai 17 sama. Untuk cek cetak kartu pesertanya 19 sampai 17 sama. Dan ujian online tuh, ujiannya online teman-teman ya. 21 Juni sampai 2 Juli sesuai yang tertera pada kartu. Jadi setelah cetak itu udah ada jadwalnya. Untuk pengumumannya nanti tanggal 7 Juli 2021. Silakan teman-teman cek di linknya pmb.undip.ac.id. Oke. Kita ke UNY teman-teman ya. Nah, untuk UNY di sini itu kan apa nih? Nah, di sini info lengkap PS1 ya. Nah, di sini teman-teman UNY udah ngasih tahu animo dan daya tampungnya ya. Silakan teman-teman lihat saja di link-nya, nanti saya akan ini ya, teman-teman tinggal lihat aja sih. pmb.uny.ac.id, silakan teman-teman ini baca. Saya akan fokus ke jadwal. Biaya juga, untuk biaya satu berdasar uang kuliah tunggal UKT ya. Terus apa nih? Ini untuk kategori-kategorinya, silakan teman-teman baca. Nah, paling di sini saya akan ngasih tahu ini jadwalnya, berarti untuk SMS1 ada talent scouting ya. Ini 10 Februari sampai 15 Juni 2021. Ini wawancara ya, wawancara. Tesnya wawancara aja kali ya. Terus ada prestasi olahraga unggul 22 Maret sampai 16 Juni. Jadi yang punya prestasi olahraga silakan bisa daftar di sini. Ada prestasi unggul 10 Februari sampai 28 Juni. Prestasi akademik 10 Februari sampai 28 Juni. Dan untuk skor UTBK ya, kalau yang pakai skor UTBK kita di 14 Juni. Kenapa? Karena 13 Juni udah ada kan, udah ada ini ya. Hasilnya gitu kan. Sampai 8 Juli. Nah, pengumumannya ini ya yang di ujung itu 10 Juli. Dan untuk tes di kampus untuk CBT itu ada 2 tes ya. Bisa tes di kampus, bisa tes di domisili. Kalau di kampus itu tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2021. Ini waktu tesnya sudah tertera ya, 15, 16, 17, 18, 19. Pengumumannya 31 Juli. Untuk di domisili itu 22 Juni sampai 19 Juli dari 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Terus apa nih, kerjasama, jadi ada jalur kerjasama, ini saya nggak tahu. Terus ada portofolio luar negeri. Oke, udah itu dia. Jadi ini di sini ya. Oh, biayanya 200.000. Silakan teman-teman baca di sini untuk UNY. Oke, kita lanjut ke UGM teman-teman ya. Utul UGM nih. Utul UGM ada nggak? Udah ada teman-teman nih ya. Kalau Utul UGM 15 Juli mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai 10 Agustus. Wow, masih lama ya. Oh, tapi ini 2020 cuy. Jadi ini kayaknya yang tahun lalu. Karena dia update terakhirnya 15 Juli 2020. Jadi ini untuk gambaran aja sih teman-teman ya. Jadi mungkin ini belum ada info terbarunya. Silakan nanti tunggu aja, gak apa-apa. Jadi gambarannya itu 15 Juli sampai 10 Agustus. Udah, silakan teman-teman lihat saja.
Terus kita ke UI ya, SIMAK UI. Nah, untuk SIMAK UI di sini ada vokasi, terus ada S1 reguler, kemudian ada S1 paralel. Ini bedanya apa? Saya juga gak tahu. Silakan teman-teman baca aja, tapi saya akan kasih tahu waktu-waktunya aja ya. Untuk vokasi D3 atau D4, pendaftarannya itu untuk PPKB ya, 4 Februari sampai 6 Maret. Nah, berarti ini udah terlewat ya, teman-teman. Terus itu 26 Maret pengumumannya. Mungkin ini saya enggak tahu sih apa enggak ada ujian, apakah dia pakai rapot atau gimana kan. Terus untuk SIMAK UI 3 Mei sampai 9 Juni ya untuk vokasi. Ujiannya tanggal 19 sampai 21 Juni dan pengumumannya 30 Juni. Dan untuk S1 reguler kan ada SNMPTN udah beres, UTBK sedang. Terus SIMAK UI-nya nih yang S1 reguler 3 Mei pendaftarannya sampai 9 Juni. Ya, masih ada waktu. Dan untuk ujiannya 19 sampai 21 Juni 2021, pengumumannya 31 Juni. Data UTBK diperlukan dalam pendaftaran SIMAK UI bagi pendaftar S1 reguler. Untuk S1 paralel dia itu PPKB udah, tinggal SIMAK UI-nya. 3 Mei sama ya, 3 Mei sampai 9 Juni. Sama ini 19 sampai 21 ya. Pokoknya sama, cuma ini perbedaannya saya enggak tahu karena saya bukan mahasiswa UI ya. Oke. Terus ada S1 kelas internasional. Nah, ini ada talent scouting gitu kan. Ada di sini 4 Februari udah beres. Terus ada SIMAK UI-nya 3 sama ya jadwalnya. Terus ada S1 ekstensi atau paralel lulusan D3. Terus ada profesi, ada magister, itu doktor. Oke, banyak ya spesialis. Udah, kita fokusnya ke sini aja, S1. Udah beres ini untuk SIMAK UI. Linknya udah ada di atas. Terus kita ke, nah di sini teman-teman ya, ke Unsil ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke Unsil, silakan bisa ada UM-nya ya. Dan biasanya UM Unsil juga menerima kip kuliah. Terus di sini juga belum ada informasi lebih lanjut karena ini baru apa namanya updatean tahun 2020. Sepertinya nanti kalau ada informasi lebih lanjut saya akan kasih tahu ya teman-teman. Oke, udah beres nih 10 PTN yang melakukan ujian mandiri dan tanggal-tanggalnya sudah tertera. Kemudian linknya juga udah tertera, silakan teman-teman cek aja sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.